Saudara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menyambut baik rencana Dewan Pengurus Wilayah PKB Jakarta yang ingin memasangkannya dengan Anis Baswedan dalam kontestasi pilkada Jakarta 2024. <tuh> Menurut Kaisang hasil survei Anis sebagai calon yang masuk bursa gubernur Jakarta masih tinggi. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menegaskan. Dirinya tidak ada masalah jika nantinya akan berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Sebelumnya DPW mengaku telah berkomunikasi dengan PSI terkait niatnya untuk memasangkan Kaisang sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Enggak ya, masalah, saya kira itu juga baik dan kita lihat kan juga Pak Anis juga uh, kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi, jadi ya saya nggak apa nggak masalah juga kalau nanti pun uh, akan dipasangkan oleh Pak Anies. Sudah.